Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muhlistun Channel Batu Alam Jakarta. Sudah lama sekali nih kita tidak pernah mereview tentang batu alam. Kali ini kita akan mereview produk yang berbeda dari biasanya. Apa itu? Grafir. Banyak sekali yang tanya, apa sih itu grafir? Banyak juga yang salah sangka, grafir adalah kucing yang di tokoh kartun itu. Itu Garfield, Kales. Oke lah kalau begitu, langsung saja kita bahas. Teknik grafir merupakan salah satu teknik pengikisan sebagian permukaan material dengan pola tertentu. Teknik grafir ini biasanya digunakan untuk berbagai produk, mulai dari tropi atau pelakat, aksesoris, perhiasan, sampai prasasti peresmian. Untuk pembuatan prasasti peresmian, bahan baku yang digunakan adalah granit. Nah, cara untuk membuat grafir dari bahan baku granit, berikut ini adalah caranya. Yang pertama, granit dipotong sesuai dengan ukuran. Yang kedua, gambar desain dibuat menggunakan komputer. Yang ketiga, konfigurasi desain ke dalam mesin grafir. Yang keempat, penyetelan granit yang sudah dipotong ke mesin grafir. Dan yang terakhir atau yang kelima, proses pengukiran granit dengan mesin grafir. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Tenang aja kok, kita nggak bakal ngilang. Kita bakal balik lagi di video-video yang lebih keren selanjutnya. Sekian dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.